Halo, assalamualaikum. Karena kali ini saya masuk lagi ke bengkel Askara ya. Saya mau lihat proses pembuatan rel taktikal. Bentuknya macam-macam bentuknya sih. Ini contohnya aja yang seperti ini. Dan pengerjaannya emang udah CNC. Nah ini juga push. Yep. Ini tahap keduanya mang ya? Nah, ini tahap kedua. Nanti jadinya macam ini. Kemarin saya bikin yang triggernya dan ini yang relnya di sini. Nah ini pembentukan rel. Mang mau mentahan mana nih? Ayo mentahan mana nih? Ini udah habis, mentahannya udah habis, ini udah telat sih ini. Nah ini udah, ini karet sekali proses emang kayaknya. Nah ini baru satu kali proses seperti ini, dan ini proses kedua, nanti hasilnya seperti ini. Sudah ada tuh. Nanti di proses lagi masuk ruangan halaman ini, ruangan spesial. Nah ini penunggu satu lagi, mana mang ini? Nah ini rel yang udah di dikasih warna dan udah finishing selesai. Nanti tinggal siap dipasang kunyit. Ya. Bisa rehat kan? Ada? Oh itu juga relnya udah jadi semua. Ya pasang mah itu lipatan mah. Wah. Proses lipatan. Nah ini lipatan dari Askara Budi. Nah udah ini mereknya Rakun. Terus Galaxy mati gitu. Maksudnya ya. Hah? Galaxy ya. Ah, Galaxy. Ini banyak nih bengkel kecil tapi ngeluarin nama-nama yang gede ya, kayak mata air rifle juga di sini ada Guza. Nah ini mata air rifle juga dari sini. Terus kalau ada yang nanya, ini bengkel mereka yang punya nama bukan? Jadi ini bengkel punya seluruh kita semua. Jadi yang mau pesan kita yang tanggung jawab. Dari bengkel itu cuma ngeluarin unit untuk istilahnya untuk kita jualkan gitu. Dan proses setting itu emang setting apa istilahnya setting standar dari sini. Habis itu kita semua yang setting kayak macam Bekundal, Matai Revo, terus Budi Woodpecker, itu semuanya penjualnya yang istilahnya kalau mau di up setting ulang. Makanya harganya itu beda-beda. Karena ini juga produk Askara ya. Lihat. Ini Askara juga. Di rumah saya juga ada Askara. Dengan settingan yang pasti beda-beda. Beda-beda. Tapi settingan standar semua dari bengkel sini. Dari bengkel Askara. Nah, ini bosnya. Bos, tidur bos. Yang datang ke sini banyak, tapi ya gitu kalau ada yang nanya harga unitnya kenapa beda-beda, ya itu karena kita punya settingan masing-masing, Ini lagi pembentukan proses apa trigger, tapi dia beda bentuk macam ini. Ada yang seperti ini.
Kalau yang kemarin itu lurus, terus lubangnya gede. Kalau nggak salah ini. Nah ini kemarin lupa dari tahap awal sebenarnya karena kemarin udah jadi semua ya. Ini tahap awalnya seperti ini. Ini masih belum ada apa, belum ada buat, belum berbentuk, masih kena potongan-potongan macam ini aja. Oke, kok ini poeknya? Hah? Dulur kasih ngasih tuh, Pak. Namun sampai jadi sampai itu seberapa menit? 15. Jadi untuk hasil seperti ini dari kosongan gitu ya, Pak. Itu paling 15 menit. Ini belum selesai. Seberapa tahap nih, Pak? Tiga tahap. Nah, dari proses seperti ini 3 tahap lagi. Gigi 2, 4, 5 ini ngamot. 5 box sama pengisiannya banyak. Lamun rel. Ya, paling 2 tahap deh. Penghalusan jeung warna. Nah, ini relnya tinggal 2 tahap lagi. Askara. Jadi kalau misalkan abang bingung beli, kenapa yang jual beda-beda, beda-beda orang, terus harganya juga beda-beda. Ya, tempatnya sama, bukan askaranya yang beda. Askaranya tetap sama, askaranya di sini. Keluar askara itu nggak ada yang lain. Semua dari sini, semua unit askaranya ya, lahir dari sini. Tapi yang membedakan itu ya orang yang terakhir setting. Nah ini juga rakun dari sini. Ini rakun. Cuman proyeknya terhenti. Tak tahu mengapa yang masih tahap apa namanya, penyempurnaan. Modern. Oke. Sekian dulu dari saya untuk update-nya. Saya juga pesan unit, tapi atas nama sendiri masih belum jadi karena ini ada proyek gede, istilahnya deadline lah. Jadi askaranya butuh banyak untuk waktu tertentu. Jadi tidak bisa mengerjakan unit yang lain, termasuk ada pesanan yang saya juga ada pesanan-pesanan macam minta apa sambungan atau macam itu, mereka nggak bisa mengerjakan karena itu ini lagi deadline dikejar pesanan ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.